saya nggak pernah marah dengan isu-isu apa si A, si B, si C dan lain sebagainya. Saya nggak pernah marah. Karena gini, saya itu membayangkan bahwa orang yang ngefitnah itu, dia itu lagi pakai kaos kutang, celana pendek, rebahan dan dengan enteng ngomong yang enggak-enggak tentang saya gitu. Jadi kalau dia aja gak serius, ngapain saya serius gitu? Karena kan kita itu sering begitu, serius untuk sesuatu yang seharusnya bermain-main dan bermain-main untuk sesuatu yang seharusnya serius. Anda itu kan sholat sudah pasti main-main lah. Iya kan, sholat itu kan seharusnya serius kan. Tapi kita kan main-main ketika sholat dan kita serius ketika main PS. Jadi kebolak-balik.